dah tak ada orang jual dah mi goreng dekat vending machine. Dah tak ada macam awal-awal dulu menu ramah orang jual nasi lemak kat vending machine. Hari ni dah tak ada tuan-tuan. YB Mas Amiriati kata vending machine APR sekarang semua kosong. Betul ke? Dia sama ada tak pergi semak ataupun dia orang kaya, dia tak nak beli makanan-makanan yang harga RM2-3 ini. Ini masalah saya ingat selalunya dengan segelintir dalam masyarakat kita lah. Masa saya jadi pembangkang dahulu, kalau perkara itu baik untuk rakyat, saya tak sentuh sebenarnya. Saya hanya fokus kepada perkara-perkara yang boleh diperbaiki ataupun perkara-perkara yang sebenarnya rakyat perlu tahu kerana kelemahan kerajaan pada ketika itu. Sebab itu saya dulu tak ada masalah dengan menteri-menteri. Saya dalam parlimen ke, saya tumpu kepada skandal contohnya, kerana itu adalah perkara-perkara yang boleh melindungi wang rakyat. Tapi bila kita ada pembangkang yang mereka kehabisan modal, dan sebenarnya saya ingat mereka pun tidak ada tawaran yang berbeza kepada rakyat, apatah lagi semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan dalam tempoh 33 bulan. Mereka adalah tulang belakang dalam kerajaan 33 bulan itu. Kita tak nampak sebarang usaha yang bersepadu ataupun sebarang idea baru untuk menyelesaikan masalah utama dalam masyarakat kita, terutamanya di kalangan orang Melayu, iaitu masalah kemiskinan. Jadi bila mereka berceramah sesama mereka, mudah untuk mereka mengatakan sesuatu kerana yang kat depan dia tu cakap apa pun dia tepuk. Tapi sebenarnya saya yakin orang ramai pun tahu bahawa program inisiatif pendapatan rakyat yang kita laksanakan melalui beberapa template, satu template yang dipanggil inisiatif usahawan makanan ataupun insan yang vending machine ni, sekarang ni pun hanya 2-3 kerat saja pembangkang yang buat bising pasal mesin ini, kerana daripada projek rintis yang kita buat terbukti bahawa ia berkesan untuk membantu, kerana segala risiko perniagaan itu ditanggung oleh kerajaan. Kerajaanlah yang cari tempat, kerajaanlah yang sediakan kemudahan itu. Tak payah bayar elektrik, tak payah bayar sewa, tak payah bayar lesen. Dan tempat-tempatnya ini adalah tempat yang tumpuan ramai. Sebab itu sasaran kita bahawa penerima-penerima insan, program insan vending machine ini akan mendapat tambahan pendapatan bulanan sekurang-kurangnya RM2,000, itu setakat ini berjalan dengan baik. Ada yang dapat sampai RM4,000, RM5,000, RM6,000. Ada satu ni yang dapat sampai RM10,000 sebulan sebenarnya. Jadi pembangkang macam ahli parlimen Masjid Tanah ini, dia bolehlah sembang ikut suka dia. Tapi saya tahu orang Perikatan Nasional pun kalau ada peluang dia pun nak juga kan? Jadi itu yang sebelum ini saya selalu sebut bahawa dalam kita mentadbir, bila ahli politik atau parti politik nak jadi kerajaan, sebenarnya kenapa dia nak jadi kerajaan? Saya tak tahu orang lain lah, macam saya kalau dari segi gaji dan sebagainya, saya lebih selesa dengan sebelum ini, iaitu saya bos sendiri, saya tak perlu nak makan gaji, saya ada syarikat sendiri, saya usahakan segala-galanya sendiri, tak payah nak jawab kepada siapa-siapa. Jadi satu-satunya motif dan motivasi yang baik untuk jadi kerajaan ini ialah supaya kalau kita ada idea, kita boleh laksanakan idea itu yang akan bawa kebaikan kepada lebih ramai orang. Rakyat yang celik sedia maklum bahawa penggunaan mesin atau automasi ini memang sudah berleluasa di negara-negara maju. Sebabnya ialah kerana ia lebih murah untuk jangka masa panjang, ia lebih cepat untuk disediakan berbanding dengan kalau kerajaan nak sediakan gerai, kerajaan nak sediakan kedai-kedai di tengah-tengah tempat-tempat tumpuan awam ini, dia mahal dan dia akan ambil masa yang lama. Jadi kalau potensi pendapatannya itu dapat
sama dengan contohnya mengusahakan gerai. Tambah pula tidak perlu menggaji dan penerima pun tak perlu berada di situ. Dia boleh buat kerja yang lain. Jadi IPR melalui insan contohnya, jumlah pendapatan itu adalah tambahan kepada pendapatan lain yang mereka ada. Kebanyakan ni sebenarnya mereka berniaga ataupun bekerja di tempat lain pun dia jadi tambahan kepada yang mereka ada, kan. Jadi kalau kita ahli politik nak masuk kerajaan, sepatutnya niat itu ialah supaya kita ada idea yang lebih bernas, yang kalau dilaksanakan dapat bawa manfaat kepada masyarakat dan kerajaan. Masalahnya kalau kita ada ahli-ahli politik yang dia nak jadi kerajaan semata-mata untuk dapat manfaat gaji, kedudukan, darjat dan sebagainya, dia masuk dia tak bawa idea baru, dan bila dia jadi pembangkang dia terkapai-kapai, maka dia mula sebarkan perkara-perkara yang tak betul seperti ini. Saya dan pegawai-pegawai saya di Kementerian Ekonomi sebenarnya memantau tiap-tiap minggu sebenarnya jumlah jualan. Jadi kita tahu siapa yang berniaga dengan baik, siapa yang tak berniaga dengan baik, dan mereka yang malas contohnya, mereka memang kita ada exit policy. Kalau mereka menerima kemudahan ini tapi mereka jarang menambah stok makanan selepas beberapa bulan, kita minta dia keluar supaya diberi peluang kepada orang lain. Dan selalunya kalau mesin itu kosong, dia bukan sebab orang tinggalkan ataupun benda ini terbengkalai, sebabnya dia dah habis. Selalunya sebab dia laku kerana harganya murah, dan peniaga itu hanya perlu tambah dalam 3 ke 4 kali sehari. Ada yang kadang-kadang 2 kali saja cukup untuk dia dapat 3,000 sebulan. Jadi kalau dia pergi kemudian pada ketika itu dah habis, itu bukan sebab terbengkalai. Itu bermakna konsep menggunakan vending machine ini benar-benar berkesan untuk menjana pendapatan kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah. Jadi sia-sia kalau macam ahli parlimen Masjid Tanah ni, dia berada sebahagian daripada Perikatan Nasional, dalam tu ada PAS, dan PAS lalu bersyarah kepada semua orang supaya tabayun, ya, bersangka baik. Tapi bila sampai bab politik, dia pakai sebar saja perkara tanpa mereka semak. Kerana saya tak rugi apa-apa, bila dibuat cerita begitu sebenarnya bagi saya dia menghina golongan-golongan miskin dan berpendapatan rendah yang sekarang ini mendapat hasil daripada keringat mereka sendiri berusaha menjual makanan pada harga yang rendah, RM2, RM3, paling mahal pun RM5, tapi dipermainkan dan diperlekehkan semata-mata kerana perbezaan politik oleh orang-orang seperti ahli parlimen Masjid Tanah ini.